Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan atraksi drone light show yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perayaan Malam Tahun Baru 2024. Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Inspektor Kelayakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi dalam rangka persiapan drone show di Jakarta pada malam tahun baru nanti. Kita memastikan semua drone yang ada di sini memenuhi aspek keselamatan sesuai aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan. Kami telah melakukan assessment yang terkait safety yang meliputi registrasi drone, registrasi remote pilot, prosedur pengoperasian. Inspektur Navigasi Penerbangan juga melakukan inspeksi untuk memastikan penggunaan ruang udara sesuai dengan izin yang telah diterbitkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, termasuk ketinggian terbang, no man's zone area, dan prosedur koordinasi dan komunikasi dengan Airnav Indonesia selaku pengelola ruang udara di Indonesia.